Pepohonan yang ditumbuhi lumut-lumut bergelantungan serta kabut tipis yang menyelimuti hutan menambah kesan magis dari hutan bonsai Fatum Nasi ini. Kami benar-benar dibuat takjub dengan suasana hutan ini. Benar-benar eksklusif dan kami nggak bisa temuin kayak begini lagi di tempat lain. Terlepas dari panorama keindahannya, Akuna atau hutan bonsai juga masih kuat dengan adat, terutama bagi masyarakat suku Dawan. Nah, sekarang kami diajak Mama dan Papa mengambil jamur di hutan Ampupu. Wah, Papa, bagaimana nih kita menemukan jamurnya nih? Pengen deh, mau dong. Nanti ini jamur yang kita temuin namanya jamur apa? Ampupu. Ampupu. Oke. Ampupu, baru tahu aku ya. Papa. Itu ada jamur di atas, boleh? Oh iya! Wah, Papa harus manjat dong! Bapak besar sekali itu Bapak jamurnya. Papa manjat dong! Waduh, okay. Hati-hati Pak! Ayo, pasti bisa! Semangat, 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 semangat! Papa olah, hati-hati ya manjatnya. Aduh, kita nungguin di bawah sini nih. Ayo, pasti bisa! Hati-hati Papa! Oke Pak, aku tangkap dari bawah ya Pak ya. Yaudah, kamu tangkap. Di sini untuk terima saja. Oh begitu. Hap. Yeay. Lucu banget jamurnya. Saat dipegang, jamurnya terasa kenyal dan empuk banget. Gue kayak lagi megang squishy. Wah, jadi ini boleh dimakan Mama? Nanti kita dicuci dulu. Kayak mata air, baru bisa makan. Empat ya, aja karena nih. Udah lapar Ma. Iya, jangan harus dibersihkan dulu. Nanti kita bersihkan bareng ya. Iya. Yes. Kita langsung aja. Wah, itu besar banget, Pak. Ini Pak, ini enggak salah, Pak. Ini jamur. Iya, jamur. Jamurnya besar banget, gila. Beda banget sama ini. Iya. Bener-bener beda banget. Oh. 1 2 3. Oh. Beda banget ya. Wah, kakak-kakak di rumah lihat nih. Ini namanya jamur ampuh. Jamur empuku ya. Ini pertama kali gak sih kita ngetik jamur langsung di pohonnya? Iya, langsung kepetik besar dan kecil, jadi kita langsung bisa ngebedain. Nah ini bedanya apa Mama, ini sama ini? Kalau yang ini, itu udah tua, tidak boleh dimakan. Oh tidak boleh dimakan? Iya. Jadi ini gunanya apa kalau nggak dimakan? Itu nanti kita bisa digunakan untuk buat api. Oh buat api. Ya. Supaya apinya? Kalau dia sudah kering, kita bisa umpan api. Oh gitu. Iya. Kalau yang ini itu mudah, jadi itu kita boleh dimakan. Nggak sabar ya sih, nyoba. Penasaran banget. Kalau gitu, kakak-kakak, langsung kita cuci jamurnya. Yeay, ayo makan. Papa, ayo Pak. Aku benar-benar nggak sabar buat makan jamur empuk ini, ya nggak sih? Iya, betul banget. Oh. Ada mata air sana. Ada mata air. Okay. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go.